Ini wow. Di situ ada planet dan kita masuk ke portal. Wow. Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Paunet akan melanjutkan episode menjadi masinis kereta api. Kalau di episode sebelumnya kita akan mengantarkan anak-anak, di episode kali ini kita akan menjadi Kang Paket Paunet. Wede, pakai topi masinis kereta. Yoi, enggak nih guys. Tapi kenapa bajunya gembel, Pak? Bayangkan. Dan ngomong-ngomong, Paunet belinya di mana nih, Paunet? Paunet di menu aksesoris. Oh, ini Paunet. Di sini ada cartridge delivery head dan ada package stack. Kita akan coba beli yang ini. Ini maksudnya apa, guys ya? Oh, maksudnya kotak-kotak yang jatuh gitu. Nah, kita akan coba beli, guys. Ini kayaknya lucu deh. Dan kita akan coba langsung melengkapinya. Ya ampun, cuma kayak gini doang. Ada paket-paket yang jatuh tuh. Oke, guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu, guys ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombol subscribe-nya. Dan di sini guys, kita ngantar paketnya bukan di bumi guys ya, melainkan di luar angkasa. Jadi Pandu Gaming dan Paunet ini berada di pangkalan pesawat luar angkasa guys ya. Lihat aja tuh ada portal. Nanti kita akan masuk ke dalam sana untuk mengantarkan paket-paket alien. Ah, Paunet akan jadi Grab dan Pandu Gaming akan jadi Gojek. Oh gitu Paunet ya, persaingan Gojek online guys ya. Oke, kalau gitu Pak, tapi kita harus ganti baju nih Pak. Masa baju kita biasa aja? Oke, kita akan ganti baju seperti ini. Nah, di sini Pandu Gaming udah menggunakan kostum abang Gojek dan Paunet kenapa nggak pakai baju Grab Paunet? Ah, Paunet uangnya Paunet kan kagak ada. Ya ampun, kan tinggal bilang Pandu Gaming tadi agar Pandu Gaming beliin. Ah, Paunet kelamaan, ayo buruan. Nanti customernya marah kalau nggak diantar paketnya. Oke, kalau gitu Pak, Pandu Gaming akan keluarin keretanya Pandu Gaming. Gojek masa depan. Apa yang terjadi? Kocak, ada ledakan Paunet. Ah, Paunet ada yang nabrak tadi. Udah, kalau gitu keluarin keretanya Paunet. Let's go, Pak. Kita jalan. Ini ada dorongan. Ini apa, guys, ya? Dorongan. Turbonya, guys, ya. Awas, Paunet. Waduh, nabrak. Maafkan Pandu Gaming, Pak. Ah, Paunet, jangan gitu dong, Pandu Gaming. Nanti kita bisa dipecat kalau barangnya rusak. Iya, Pak. Maaf. Tapi kayaknya barangnya udah hancur, deh, Pak. Udah kebakar, kan? Oke, sekarang kita jalan, guys. Berarti ini adalah turbonya, guys, ya. Nah, di sini ada satu paket. Kita akan ambil. Kita akan mengantarkan paket ini ke alien. Awas, jangan nabrak. Ya ampun, Kocak Gaming, yang bener aja dong. Main mundur-mundur aja dia. Dia kagak lihat Pandu Gaming ada lewat gitu kan. Akhirnya Pandu Gaming nabrak, guys ya. Oke, kita melaju lagi, ngek. Awas, Paunet. Paunet maju, Kocak. Hampir aja Pandu Gaming nabrak. Paunet santuy aja, santuy. Keretanya Pandu Gaming kalau menyentuh keretanya Paunet bisa meledak, Pak. Di sini ada lasernya, Kocak. Now. Ya ampun. Jebakannya mengerikan, guys. Ada lasernya. Oke, guys, kita mulai lagi, ngeng. Iya, kelewatan. Keluar jalur, ini apa-apaan. Ya ampun, Pandu Gaming belum keluar dari pesawat luar angkasa ini. Wow, Pandu Gaming terkejut, Kocak. Tiba-tiba langsung masuk ke relnya, guys ya. Wih, di situ ada planet, cuy. Itu planet apa, guys ya? Dan kita masuk ke portal. Wow, sistem portal-portal gitu, asli ini keren banget, guys ya. Di sini ada paket lagi, kita akan mengambilnya. Wih, ya kebalik keretanya, guys. Bodoh amat, yang penting kita. Ya kagak, bener-bener bodoh amat. Kok bisa terus gitu kan? Relnya kan belok. Dan ini apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba Pandu Gaming berhenti kayak gini, guys ya? Oh, mungkin ceritanya Pandu Gaming melayang-layang di luar angkasa nih. Wah, Paunet, tolong Pandu Gaming, Pak. Menyebalkan banget. Kayaknya Pandu Gaming nge-lag deh. Bahkan Pandu Gaming nggak bisa keluar dari keretanya Pandu Gaming, guys ya. Oke, kita keluar dari pesawat luar angkasa aja, guys. Sekarang kita akan mengirimkan paket. Paket-paket. Wow. Barbar banget kita masuk ke
dalam portal dan tembus lagi ke rally yang lainnya. Wui. Dan di sini ada paket, kita ambil paketnya. Oh, itu dia Pak Unat. Hei Pak Unat, ayo Pak. Kita akan pergi ke pangkal. Ya kenapa mundur kocak? Apa benar Pak Unat udah sejam lebih di sini kagak bisa mendaki? Masa sih Pak? Ya, ayolah. No. Malah mundur lagi. Oh, ya ini kan ada turbonya, Pak. Kenapa kagak dipakai? Gitu kan kita coba pakai turbo, tapi jangan terlalu banyak. Ya habis turbonya, guys. Oke, kita mundur lagi dan maju gaspol dengan turbo. Wih, kagak bisa malah Pak Unat. Pak Unat keluar rel, bayangkan. Langsung melayang-layang di udara, guys ya. Diculik alien gitu kan, dan padahal akan menjadi penelitian alien. Waduh, udah kejauhan sih itu. Oke, kita coba mundur terlebih dahulu, lalu maju, tambah dorongan. Yeah, nice. Stop Pandu Gaming. No, ya ampun, tidak. Ya, Pak Unat encok, guys. Iya, untung aja tadi Pandu Gaming jatuh ya. Kalau enggak, Pak Unat Pandu Gaming udah tinggal tadi. Dan di sini ngomong-ngomong, Pandu Gaming udah menggunakan helmet luar angkasa, coy. Tapi cuma menggunakan box doang. Dan di sini ngomong-ngomong, kita bisa membeli keretanya ya. Wow, keren kan? Dan di sini yang keren ada kereta mobil tank. Dan di sini ada... kereta zaman batu. Dan di sini juga ada kereta kerajaan. Keren. Mana ini yang akan kita beli, guys ya? Kayaknya yang ini aja deh, atau mobil tank. Pada game suka mobil tank, mungkin aja bisa nembak nih. Harganya 150.000 koin, guys ya. Dan di sini harga 250 koin, 690 Robux. Ya ampun, mahal banget, enggak apa-apa, guys ya. Pada game akan beli dan kita beli kereta tempur kita, kereta mobil tank. Oke, guys, sekarang kita spawn. Kenapa nggak keganti mobil tank, guys? Siapa yang terjadi, cuy? Panik ini bukannya udah beli. Oh, uangnya panik ini belum berkurang di sini. Gimana caranya, guys, ya? Oh, ini ada satu buren. Buren ini apaan, guys? Ada persyaratan tantangan. Meledakkan 20 pemain. Oh, mungkin kita harus menyelesaikan misinya agar kita bisa menggunakan mobil tank ini, ya. Panik ini punya ide ini. Pada coba di depan sana, Pak Unat. Nah, pada nggak usah jalan aja, Pak, ya. Panik ini coba tabrak, Pak. Boom! Meledak. Dan kita lihat, oh beneran, udah 3 nih Pandu Gaming meledakkan pemainnya. Dan itu artinya Pandu Gaming harus meledakkan Pak Unat 20 kali, guys ya. Bayangkan ya, Pak Unat encok. Iya, bantu Pandu Gaming dulu, Pak Unat spawn lagi, Pak. Sampai 20 kali tabrakan. Dan seharusnya Pandu Gaming udah bisa membeli kereta mobil tank. Dan ini dia, guys. Wow, ini keren banget sih. Kita akan lihat ya, kenapa kagak kepake. Apa ya, dasar cucu durhaka. Lihat Pak Unat dulu ya, Pak Unat encok dong. Maafkan Pandu Gaming, Pak Unat. Iya, oh tadi Pandu Gaming lupa untuk melengkapinya, guys. Dan di sini kita akan upgrade dari kecepatannya. Dan ngomong-ngomong, tadi Pak Unat juga telah Pandu Gaming beliin koin, guys ya. Jadi jangan lupa untuk di upgrade Pak Unat agar lebih cepat kereta kita. Kita upgrade kecepatannya. Kenapa kagak bisa ya? Ampun, ngelag lagi nih Pandu Gaming kayaknya. Bener-bener tadi gamenya ngelag mulu ya. Boom, masih bisa meledak, guys. Apa yang terjadi sih? Kenapa Pandu Gaming gak bisa upgrade ya? Ayolah upgrade, gimana caranya, guys? Oke, akhirnya Pandu Gaming sampai. Jangan di situ, Pak. Pandu Gaming menghalangi jalannya Pandu Gaming. Pandu Gaming juga baru sampai, main tabrak-tabrak aja. Ya maaf, Pak Unat. Dan akhirnya Pandu Gaming udah bisa upgrade, guys ya. Kecepatannya level 5 dan remnya level 4. Dan di sini ada tingkatan, ada paket. Kayaknya tingkatan ini akan, ya udah gak cukup lagi untuk di upgrade, guys. Kayaknya paketnya akan kita tambah deh. Nah, kita udah upgrade. Dan di sini warnanya bisa diganti, tapi kayaknya nggak usah, guys ya. Oke, Pak Unat, ayo keluarkan keretamu. Kita siap untuk mengantarkan paket lagi, Pak Unat. Cukup. Boom, boom, boom. Karena ini mobil tank, guys ya. Wow, main langsung mendaki. Apa yang terjadi, Pak? Pandu Gaming malah melayang melawan hukum alam, guys ya. Jalannya tadi miring gitu kan. Pak Unat, Pandu Gaming akan pergi kemana, Pak? Tidak. Pandu Gaming akan pergi ke bumi. No. Pandu Gaming udah gak mau lagi ke bumi.
Lihat tuh area keretanya, guys, sudah jauh banget. Kocak, Pandu Gaming akan dibawa kemana nih? Tidak. Ya malah jatuh Pandu Gaming, no keretaku. Pandu Gaming yang jatuh, kenapa Paunet yang encok gitu kan? Iya. Ah, pernah tadi ada yang nabrak Paunet. Siapa Paunet yang berani nabrak Paunet gitu kan? Pandu Gaming akan rudal pakai mobil tank nanti. Paunet duluan aja, Pak. Takutnya Pandu Gaming nabrak nanti, guys, ya. Di sini ada tulisan gravitasi aneh. Gravitasi tidak masuk akal di sini. Jangan terlalu percaya apa yang Anda lihat. Kamera POV mungkin berguna pada beberapa bagian. Maksudnya gimana, guys? Oke, kita akan coba jalan aja. Oh, kamera POV yang ini, guys, ya. Wow, ini sulit banget ngelihatnya. Gimana nih? Oh, no. Apa yang terjadi, guys? Guys, no. Kayaknya Pandu Gaming salah deh. Ya, keluar jalur lagi Pandu Gaming. Oke, Pandu Gaming akan coba pelan-pelan aja di sini, guys, ya. Pelan-pelan. Nice. Ini udah pelan-pelan. Jangan ditabrak, Pak. Ayolah, kocak. Yang bener aja dong. Ah, Panet, Pandu Gaming kelamaan. Bukan masalah kelamaan. Panet duluan aja, Pak. Nanti Panet race ya, guys, ya. Main nabrak-nabrak. Pelan-pelan, Pandu Gaming. Pelan-pelan. Oke, nice. Kata Panet, bye-bye, Pandu Gaming. Iya, terserah Paunet, tapi hati-hati Paunet. Jangan sampai Paunet jatuh Paunet, ya. Wow, kenceng banget. Paunet tidak keluar jalur tuh. Pandu Gaming kan udah bilang pelan-pelan aja, Pak. Nice. Pelan-pelan Pandu Gaming tuh, rintangan apa lagi? Ada martil-martilnya. Wow. Semoga aja kita nggak kena martilnya. Iya, pelan-pelan Pandu Gaming. Oh my mom. Ngeri banget jalurnya, guys, ya. Wih, ya ampun. Keluar jalur lagi, kocaknya. Belin banget. Oke, Pandu Gaming sepertinya udah mulai paham, guys, ya. Jadi kalau di tikungan kita harus benar-benar sangat pelan. Kalau bisa berhenti dulu dah, gitu aja, guys, ya. Kalau enggak kita akan keluar jalur. Oke, kita jalan lagi terus aman, jalan aja. Lalu di sini stop. Nah, gini aja, guys, ya, agar lebih aman, coy. Soalnya paket-paket ini seperti nyawanya Pandu Gaming. Kalau paketnya hilang, nyawanya Pandu Gaming juga hilang, guys. Ini gimana lagi kebalik kayak gini? Wih, keren. Wow, ada tikungan. Stop. Nice, Pandu Gaming. Pandu ada di mana, guys, ya? Oke, kita akan coba melaju pelan. Stop, ada tikungan. Ah, Pandu meninggo. Iya. Makanya hati-hati aja, Bang. Nggak usah terlalu barbar. Wow, di sini ada jalan melingkar. Tapi melingkarnya di luar gitu, guys, ya. Bukan di bagian dalamnya. Wih, apalah. Meninggoy dan meninggoy dari tadi, ya. Kesel banget. Ah, Pandu, jangan menyerah dong. Contoh kayak Paunet nih, Kang Paket teladan. Keluar jalur tuh Kang Paket teladan. Nih Pandu Gaming kenapa bisa sampai di sini gitu kan. Aneh banget. Tapi untung, guys, ya, kita nggak meninggoy. Sesuai aplikasi Paunet, ya. Paunet malah menggunakan jasa Grab-nya Paunet gitu kan. Gojek naik Grab. Hati-hati Paunet, nyawanya Pandu Gaming dan paket-paket ini ada di genggamannya Paunet. Jangan sampai membuat kita meninggoy, Pak. Paunet baru aja dibilangin kocak. Ah, Paunet bisa skip level aja nggak sih? Iya juga, Paunet, ya. Kayaknya kita skip level aja deh. Kayaknya ini susah banget, guys, ya. Harga skip levelnya 100 Robux, cuy. Mahal juga. Tapi nggak apa-apa deh. Agar kita pindah ke tempat selanjutnya. Yeay, kita udah sampai di sini, guys. Semoga aja ini nggak terlalu sulit, ya. Kita akan naik, sayang. Nggak usah panggil-panggil aku, sayang. Lagi kesel nih. Tahap ini memiliki segala macam trik menyenangkan. Namanya menyiratkan beberapa Kinda terlihat seperti Tower of Doom, bukan? Ah, apa sih nggak jelas? Malah meledak. Apa yang terjadi gitu kan? Bayangkan. Pandu Gaming baru aja coba. Jangan langsung main meledak-meledak aja. Oh, ditarik, guys, tuh. Ditarik kita. Wow, keren. Nggak perlu digas, Paunet. Ada yang narik. Dan kita sampai sini. Yeay. Sekarang kita akan meluncur. Wow. Keren banget, cuy. Wih, Asia. Keluar jalur lagi. Di sini ada tak terkalahkan. Tak terkalahkan ini maksudnya apa, guys? Toggle invisibility. Menjadi kebal terhadap trolling, proyektil, pemain, dan banyak lagi. Harganya tapi 500 Robux, guys, ya. Tapi ini akan keluar-keluar jalur, guys. Semoga aja kagak, coy, ya. Pandu Gaming beli nih. Awas aja kalau masih keluar jalur. Asli harganya mahal banget, guys, ya. Dan di sini Pandu Gaming memiliki aura-aura kayak kebelet berak, guys, ya. Warna kuning gitu kan. Oke, kita naik ke atas. Paunet.
Panat, kau ada di mana, Pak? Panat pegang apa tuh? Ah, Panat tadi Panat enggak sengaja beli bakso, Kak. Enggak sengaja. Suka-suka Paunat dah. Berikutnya akan coba tabrak ke Paunat. Wow, bisa ditembus, coy. Ya, bodo amat. Bodo amat 500 Robux, guys, ya. Tetap keluar jalur juga. Gimana caranya agar kita enggak keluar jalur, guys, ya? Oke, kita turunkan ego kita aja, guys. Ya. Di game ini kita enggak bisa bersenang-senang, coy. Enggak bisa cepet-cepetan gitu kan. Harus pelan-pelan menggunakan hati. Hati yang paling dalam, hati kecil kita juga, guys, kalian. Oh, itu apaan? Itu Paunat, bayangkan. Oke, sekarang kita akan meluncur. Ini kayaknya ditarik lagi deh, bener gak sih? Oh, enggak, guys, ya. Pelan-pelan aja, Pandu Gaming. Gak usah terlalu cepat. Malah mundur kalau pelan kita gunakan turbo kita. Yeah, melaju. Kagak bisa, guys. Malah habis turbo kita. Kita mundur terlebih dahulu. Jangan. Kaget. Pandu Gaming kirain bakalan ditabrak Paunat gitu kan. Pandu Gaming lupa kalau Pandu Gaming memiliki jimat, guys, ya. Agar gak meninggoy-meninggoy di game ini. Kecuali keluar jalur. Oke, kita melaju lagi, guys. Turbo. Yeah. Yeah. Aduh, padahal Pandu Gaming udah tambah dengan kentutnya Pandu Gaming. Kagak bisa juga gitu kan. Oke, kita berhasil, guys. Dan di sini ada tulisan BAM kecepatan. Oh, ada gelombang-gelombang, guys. Pelan-pelan. Udah pelan. Udah pelan. Dahlah, guys, ya. Dahlah, kocak. Kesel banget Pandu Gaming. Paunat mau ngapain, Pak? Panat-panat akan menembak Pandu Gaming. Ya, kagak bisa. Cuma gitu doang, Pak. Udah kayak kentut aja. Paunat gak bakalan bisa nembak Pandu Gaming karena Pandu Gaming udah kebal, Pak. Dada Paunat, ya kagak kena, be. Ayolah, masa gak bisa lagi? Masa gak bisa lagi? Nice, Pandu Gaming. Dan di sini ada tulisan, tolong tunggu di semua lampu merah kecuali jika Anda membenci orang-orang di sekitar Anda. Maksudnya gimana, guys? Tunggu di sini, kah? Terus, apa cuy? Ini udah lampu hijau sih. Oke, kita coba jalan aja. Oh, kita ditarik. Oke, nice. Kita naik ke atas dan, turun ke bawah. Waduh, bisa pindah jalur, guys, ya. Wih, tapi malah mundur kita gitu kan. No. Ya apa? Ya, keluar jalur. Kagak ada peringatan, guys. Ya ampun, asli kesel banget Pandu Gaming. Ini adalah game paling menyebalkan di tahun ini, guys, ya. Dapat awards dia, kocak. Oke, kita mulai lagi, guys, ya. Semoga aja kali ini kita nggak kena jebakan dari game ini. Oke, di sini kita harus maju-maju untuk ngerem. Oh, no. Hampir, nice. Nah, seharusnya gini tadi, guys. Dan kalian tahu, Pandu Gaming udah meninggoy 100 kali kayaknya, agar bisa sampai di sini, guys, ya. Dan kita melaju lagi, guys. Ini kayaknya yang buat jalur emang alien, guys, ya. Menyebalkan banget kalian. Wahai alien, setelah ini Pandu Gaming akan resign, guys, ya. Dan di sini ada lampunya. Oke, tadi lampu hijau, Pandu Gaming jalan. Oh, gitu, mundur jalannya, guys. Terserah kamu deh, ya, yang pembuat game. Dan sekarang kita maju lagi. Wih, aman, gak ada rintangan. Kagak bisa naik, kagak. Ya ampun, mundur lah, gak apa-apa. Kita mundur dulu. Semoga aja gak keluar jalur tapi, guys, ya. Dan sekarang kita gaspol, tambah kecepatan turbonya. Oke, dan di sini ada tulisan satu gerobak per sisi dan memperlambat. Maksudnya gimana, guys? Oh, ini jalur orang lain yang akan lewat, ya. Jadi kayak dua jalur gitu. Nah, sekarang kita akan coba apa yang terjadi. Ditarik tiba-tiba, kaget Pandu Gaming. Oke, kita akan ikuti aja alurnya. Dan selanjutnya kita meluncur. Oke, Pandu Gaming takut nih, guys, ya. Takutnya jalan buntu di ujung. Oh, itu dia garis finishnya, guys. Let's go. Pandu Gaming harus bisa nih. Dan sekarang kita melaju dengan turbo. Oh, ditarik. Ya ampun, ya terserah dah. Udah error nih, guys, ya. Kenapa harus seperti ini sih gamenya? Kenapa sulit banget? Ya ampun, keluar jalur, guys. Pandu Gaming jengkel banget. Dan itu dia Paunat. Semangat Paunat. Mundur lagi. Ayo pakai turbo Paunat. Kau pasti bisa. Wow. Keluar jalur, guys, ya. Dan ya, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Pandu Gaming dan Panat memainkan game mengantarkan paket keluar angkasa Gojek versus Grab. Tapi sayangnya jalurnya sangat aneh, guys, ya, karena dibuat sama alien gitu kan. Pandu Gaming gak jadi untuk mengantarkan paketnya. Resign Pandu Gaming. Oke, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Dan kalau kalian suka seperti biasa, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye. Bye.